Oke guys, kembali lagi di channel Ghost Track B versus. Di video kali ini gue bakal ngasih rekomendasi nih joran jigging dipasangin ke reel apa dan ukurannya yang berapa yang cocok disandingin sama jorannya juga ya. Nah, di video ini bakal gue sandingin semuanya. Untuk yang pertama nih, untuk joran kelas light jigging khususnya untuk PE1 ke bawah ya, ini mulai dari PE08 sampai ke-2. Nah, gue rekomendasiin pakai jorannya Monsterius. Ada juga mau joran Jig Hunter itu PE08.5. Kita juga rekomendasikan. Dan untuk kelas lebih tingginya di Jig Hunter, sedangkan untuk versi lebih low-nya ada di Monsterius ini. Nah, cocoknya pakai reel ukuran berapa nih? Kalau untuk 08 sampai PE2 lah ya. Kalau untuk gue pribadi sih pakai reel ukuran Carbotech 3000. Reel ini cukup besar. Dan untuk leg jigging ini buat seru-seruan nyari sensasi tarikan, ini rekomen banget. Karena untuk kelas leg dan saat dapat ikan-ikan size 3 kilo atau 4 kilo, ini bakal ngelengkung banget. Pasti reel juga bakal ngejerit juga ya. Dengar clicker berderik itu kayak gimana ya? Enak banget gitu kalau pakai tackle kecil tapi dapat ikan yang lumayan besar. Nah, jadi untuk rekomendasi pertama untuk joran jigging itu PE08 1.5 atau 08 kedua itu, kita rekomendasikan reel 3000. Bisa juga kalau mau lebih banyak senarnya pakai ukuran 4000. Kita lanjut ke yang kedua. Oke, kita lanjut yang kedua. Yang kedua, kita rekomendasikan jorannya Jig Hunter. Nah, ini yang PE1-3. Nah, ini yang kelas agak mediumnya ya. Kita rekomendasikan reelnya pakai ukuran 4000. Di sini ada Carbotech 4000 ya. Nah, ini dia penampilannya kalau disandingin nih. Ini balance banget. Emang rekomendasi PE1-3 pakai reel 4000 kayak gini. PE-nya berapa, ukuran berapa nih yang cocok nih kira-kira nih? Untuk PE bisa pakai ukuran PE2, mulai dari PE1 sampai PE3 ya. Kalau biasa gue pribadi pakai ukuran yang tengah-tengahnya ya, seperti ini PE2. Kalian pakai leadernya itu 40 lips sudah cukup atau 35 lips, udah aman banget. Nah, ini dia setnya. Yang paling rekomen ada Carbotech sama Jig Hunter PE1-3. Carbotech-nya ukuran 4000. Kita lanjut yang ketiga. Nah, untuk joran yang kita rekomendasikan di sini pakai Jig Hunter PE2-4. Ini yang udah kelasnya medium mau ke heavy ya. Nah, kita rekomendasikan pakai reel ukuran 6000. Mau seri apapun yang penting ukuran 6000 dan udah support buat mancing di laut ya. Sebenarnya nggak support juga, yang penting perawatan itu reel udah aman aja sih kalau mau pakai di laut. Yang penting handlingnya udah pas, itu udah pasti awet reelnya. Nah, ini kita coba pasang sama joran Jig Hunter yang PE2-4. Ini dia. Duh. Jadi pengen mancingnya kayak gini, liatin gini doang. Nah, ini putarannya halus, jorannya enteng, kayak buat narik Amberjack sama Ko Edi Wijaya ya. Nah, cuplikannya ada di sini. Nah, itu tuh udah pakai narik Amberjack size lumayan, lumayan besar pakai jigging. Jorannya itu kalau nggak salah pakai Monsterius PE2-4. Nah, ini seri Jig Hunter nih, seri terbarunya jorannya. Ini nih Jig Hunter PE2-4. Untuk jignya itu maksimal pakai 200 gram udah cukup lah. Tapi kalau gue pribadi sampai 250 gram juga masih oke, buat bottom fishing oke. Sebenarnya set jigging ini kalau mau pakai buat bottom fishing juga udah aman banget, nggak perlu ini, cukup diimbangin sama timahnya itu ya. Yang oke, ini rekomendasi yang ketiga. Nah, satu lagi kita rekomendasikan reel overhead nih, yang keempat nih. Oke, kita lanjut ke yang keempat. Oke, ini dia yang terakhir untuk kelas-kelas pemancing yang menengah ke kelas berat. Ini dia rekomendasi untuk reel overheadnya. Nah, di sini untuk joran WRSKG 3120. Ini joran pakai black X-wrap. Ringnya udah spiral guide, jadi cincinnya dari atas ke bawah menggunakan ring Alcoret K-Series dan reel juga Fuji. Nah, kita sandingin sama reel overhead kebanggaan kita semua ya. Di sini ada Monster Jig ukuran 300. Pakai 200 pun oke untuk yang nggak terlalu dalam. Yang nggak perlu PE terlalu banyak, bisa pakai ukuran 200, tapi untuk yang buat target senarnya panjang atau ukuran PE-nya besar, kita rekomendasikan pakai ukuran 300. Nah, ini dia jorannya dan reelnya. Ini buat para pecinta jigging, bottom fishing, rekomendasi banget ya ini ya. Karena soal kekuatan kalian udah gak perlu lagu lagi. Ini Black X-Wrap-nya berkualitas premium ya, yang paling bagus di Ghost Track. Jadi udah gak bakal kalah lah sama joran-joran kelasan Jepang-Jepangan gitu. Memang ada harga dua kualitas, tapi dengan budget yang lebih terjangkau kita kasih barang yang cukup berkualitas. Jadi untuk set jigging ini kalian bisa pakai metal jig itu mulai dari 150 gram sampai dengan 350 gram. Mau pakai lebih juga bisa karena udah kita tuning ya. Jadi joran ini tuh udah rekomend banget buat slow jigging ataupun fast jigging, tapi kita rekomendasikan utamanya itu untuk slow jigging ya.
Di 350 gram itu udah enak banget, nggak perlu pakai joran yang lebih tebal lagi, ini udah cukup. Dan untuk power nggak perlu ragukan lagi, ini joran PE2 ke-4, tapi soal kekuatan udah kayak joran PE3 ke-6 ya. Dan bobotnya tetap enteng. Kalau kalian butuh tackle-tackle mancing dari Ghost Rack ini, bisa langsung dapetin toko terdekat ataupun toko online kesayangan kalian. Pokoknya apapun mancingnya, pakai tackle dari Ghost Rack ya. Ghost Rack, feel the sensation.